Asam Raja Lawa. Inalah. Takkan, hey. Brother, takkanlah orang tak ajak pergi road tour sampai cari duit tepi main spin, brother. Kenapa? Aku dah cakap jangan datang rumah aku. Setakat kau nak jual air. Eh, kawan aku buka kedai pun aku tak beli tau. Ha? Kau tak... Kan ni... Kau tak beli ke? Dia tak pernah bagikan kau. Ni aku bagi tau. Aku bagi. Ha? Aduh. Jomlah kita masuk bertanding. Mei. Bertanding apa, Mei? Muka macam kau. PRU ni siapa nak pangkah, Mei? Rambut dah macam cendawan. Ha? Kak, ni kita masuk. Awesome Raja Lawak. Hashtag alumni. Dapat RM10,000. RM10,000, Mei. Kalau masuk dengan kau, Mei. Jangan cakap RM10,000. RM10 pun awesome tak nak bagi, Mei. Eh, Mei, Mei, Mei. Apa? Kalau masuk dengan kau, Mei, jangan cakap 3 minit, Mei, orang nak ketawa. 3 hari pun orang tak ketawa, Mei. Eh, makan boleh sebab makan. Cakap jangan macam tu, Mat. Eh, minggu lepas aku masuk, man of the match tau. Eh, Mei. Apa? Yang menang budak-budak tu. Kalau budak-budak tu tak ajak kau, dia bertanding dengan batang pisang pun dia menang, Mei. Abang Kilau. Abang Kilau. Keluar Abang Kilau. Melayu ke? Aku tak percaya kau Mat Kilau. Apa buktinya? Apa tu? Kilau kan? Itu panau bodoh, bukan kilau. Aku pergi tengok wayang tau, cerita Mat Kilau. Bukan macam ni Mat Kilau. Pergi tengok wayang? Ya. Pukul berapa? 3 petang. Itu silap kau. Kenapa? Aku midnight malam. Oh. Ada 2 hero. Make sense. Ya. Abang Grab kan? Eh, pastilah. Memanglah. Ha, apa khabar abang? Baik. Tadi abang ada order dengan saya, betul? Ha, yang pasti bukan makanan. Ha, saya tahu abang ada order punchline dengan saya, betul tak? No, sampai! Sini bang, punchline bang. Harga dia RM250. RM250? Ya. Cerita. Bang, punchline ni bang. Kalau abang pakai majlis yang meriah, Rio Rendah sana, berubah jadi majlis tahlil. Gila, mati tau. Tak mau. Saya nak tanya abang. Ya, abang dah rasa dah cukup kelakar ke nak masuk? Weh, tapi orang cakap abang kelakar tau. Ha? Weh, lagi yang tak tahu. Ha? Abang dah ada single. Ui, abang kata abang kelakar. Abang dah ada single. Ya ke? Ya lah. Okay. Kalau betul abang ada single, berapa viewer abang sekarang? Semalam je 10. Semalam je 10? Hari ni? Hari ni mungkin 12 kot. Ya, sikit. Banyak tu je. Ha, tak apalah. Alah, cakap sikit mengajuk. Cakap sikit mengajuk kau ni. Ha? Tak puas ni? Sudah. Allah. Murid. Ya, cikgu. Ini yang kembar eh. Yang baru nak daftar saya punya. Kita je, kita nak kembar je, cikgu. Kembar? Ya. That means korang ini adik beradik. Eh, bukan. Bukan. Saya sepupu dia. Sepupu? Cikgu, kalau dah melekat macam gini, takkan bapak saudara, adik beradik? Susahlah murid-murid sekarang. Kadang-kadang kita kena ikut orang punya ragam untuk menjadi seorang guru yang terbaik. Okey? Sekarang dah boleh bangun. Oh, cikgu, terima kasih. Saya dah lega dah tidur. Alamak cikgu. Hey, apa pasal punya adik? Adik saya mimpi buruk dia, cikgu. Dia mimpi apa? Mimpi kena pukul. Kena pukul dia. Macam. You sekarang tidur. Kenapa kena tidur? You masuk dalam dia punya mimpi, you tolong. Tolong. You tidur. Okey. Tidur. Tidur sekarang. Sekarang tidur. Macam. Jangan pergi jauh. You take care. Okay, saya akan take care. Okay, tidur. Okay. Tidur. Sekarang ni aku nak buat report. Ayah, masuk. Keep it up. Don't give up. Keep it up. Maaf ayah. Hari ini saya tak boleh payung ayah nasi lemak. Kenapa pula inilah kamu? Ha? Ha?
Cubalah kamu ni bersedekah sedikit. Benda tu kan amalan mulia. Ayah, saya tak boleh berniaga. Ayah, saya dah kena halau. Kena halau? Ya. Ha, siapa yang mengalau kamu? Di BKL? Bukan, ayah. Tinggi sikit daripada di BKL. Tinggi sikit daripada di BKL? Ya. PDRM? Tu tinggi sangat. Dia bawah lagi. Bawah lagi? Ha-ha. Ayah, tak dapat aku siapa. Siapa? Siapa? MKN. MKN? MKN? Apa tu MKN? Makcik kawasan ni. Makcik kawasan? Yang dekat tengah tu, ayah. Ah, itulah makcik MKN. Ha? Itu makcik MKN ni? Haloi dia. Ini kalau ayah ketih melantin. Ayah. Nampak je halus, ayah. Mulut puaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Webby. Ya. Sehat, Webby. Alhamdulillah. Bilang kewi tengok berulang. Webby, pergi mana lama menghilang? Hoi. Baju JC, baju kemeja. Oh, biasalah YB, busy kerja. Amboi, Webby. Kat sini kampung ni tak ada YB masuk lagi. Ha. Kan? Saya nak komplain sikit, Webby. Okey, silakan. Ni, kampung saya ni daripada zaman bunian sampai dulu ni, lampu tak pernah ada. Jalan gelap gelita lah, Webby. Oi. Webby? Bukan apa, Webby. Budak-budak kan, balik mengaji malam takut kereta langgar ke apa ke. Kan, benda macam tu. Tak ada hal lah, Webby. Budak-budak ni dah biasa dah. Lepas kau keluar malam, biar kereta langgar pergi lah. Lepas senang. Kan? Tak ada hal. Kami orang kampung memang suka jalan-jalan gelap. Nanti, saya buat berita ayah yang ini nyala. Alhamdulillah. Jadi, settle lah masalah. Tak pernah ada masalah. Alhamdulillah. Apa Webby cakap begitu? Budak macam ni, kau tunjuk. Dah. Okey, Pempes. Oh, kau tepuk aku ya? Ha? Aku cium kau, aku cium kau. Aku cium kau, aku cium. Jangan ni cium. Takut. Cium ya, kau pisau. Aku tak kira. What? Aku suruh. Baby, baby, okay? Otak. Kaki, kaki ini. Otak. Otak kaki. Takkan budak nak menipu. Dia keluarkan pisau. Budak tak pakai pisau. Budak pakai botol susu. Ni, kau pegang botol susu ni. Susu tak ada, kita bagi tu air limau. Dia buat apa? Makan paku bang, botol. Takkan kau nak bagi budak ni makan paku? Aku tak bagi makan paku. Mana ada? Aku jujur punya orang. Bagi budak tu. Pantang kalau ada anak murid saya bercinta waktu sekolah. Cikgu. Ha, kering awak. Saya tak bercinta waktu sekolah. Habis tu? Saya bercinta waktu rehat. Sama. Cikgu. Kalau dalam sekolah bukan saya lah, cikgu. Nak bagi tahu dekat saya yang awak bercinta luar sekolah. Bukan juga, cikgu. Habis tu? Saya bercinta dalam store. Ni. Saya nak bagi tahu cerita awak tu lagi dahsyat daripada cerita dia tau. Alah, cerita apa? Bercinta dengan makcik kantin. Kurang-kurang saya dapat makan mi. Lagipun saya memang suka yang tua. Awak tak sedarkah beza umur awak dengan makcik kantin tu jauh? Mak saya kata beza umur tak penting. Habis apa penting? Yang penting beza jantina.